Ini dong, minta biji kopi. Buat dimut, dikletus. Enggak, ini buat di ini nih, dituang di cangkir-cangkir sini di pinggir. Biar artistik. Ini taburin sini, di sini. Oh iya. Oh. Ah, dah. Tuh. Apa ya? Iya. Kok suka ngono? Ini lagi kekinian, sob. Petable, tweetable. Pagi hari itu kan harus posnya secangkir kopi. Captionnya apa ya? Udah deh, ini aja. Pahitnya kopi, manisnya pagi. Oh. Nah tuh, udah banyak yang love. Iya kan? Ya, 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 ya. Yaudah, silakan diminum dulu, keburu dingin. Kok pahit banget sih? Kan kopi pahit tadi mintanya. Pahitnya kopi, manisnya pagi. Es teh manis mau ya? Di sini pakai pemanis alami kok. Pagi, bye. Pagi. Iya ya, manisnya alami. Ini Inka, salah satu owner sini. Pagi, Mas. Akbar. Aku Inka. Gimana kopinya? Ah, dahsyat. Ini rasanya mantep banget ya. Berasa minumnya ini di kebun kopi. Taste-nya itu original, pahitnya otentik. Wah, coffee snob nih ya. Ya udah aku masuk bentar, nanti kita ngobrol lagi. Boleh selfie. Boleh dong. Wah, selfie. Ikut ah. Situ aja, nih situ dulu ah. Thanks ya. Sama-sama, aku masuk ya. Betebel, Instagramable, betebel. Gak cuma itu, yang ini nih. Lovable. Lovable. Muka lo tebel. Kopi itu pleasure, teman itu treasure. Di sini ada dua-duanya. Kopi juara seluruh dunia karena diramu dengan pertemanan. Di sini nggak ada tamu, adanya teman. Nggak ada jual beli, adanya berbagi. Berbagi apa saja. Pahit, manis, tangis, tawa. Aku Inka. Aku Bayu. Aku Aron. Kita cuma peracik di tempat ini, karena pemiliknya kalian semua. Kakakui sudah, Bay. Dokter. Dian. Umur 28 tahun udah jadi dokter. Jangan-jangan kakakmu tuh buktarian. Semacam makhluk hidup yang makan buku dan penelitian. Dia emang pinter banget, Bay. Selalu keren prestasinya. Langganan juara dan beasiswa. Kontras banget sama aku. Dia anak kesayangan. Aku anak yang disayangkan. Loh, kok melu? Maksudku enggak gitu. Ya, jadi dokter itu emang hebat. Tapi jadi dokter bukan satu-satunya ukuran kehebatan. Ya kan? Kalau kedai ini berhasil, gak kalah hebat kok sama gelar doktor. Masih kalau kan, Bay. Setidaknya kita punya kalau. Thanks, Bay. Tapi kedai ini bukan tentang aku aja kan. Kamu dan Aron juga harus punya mimpi di sini. Mimpiku sih pengen nyicil rumah buat emakku di kampung. Kasian, selalu pindah-pindah kontrakan. Wis tuwa wonge. Amin, Bay. Rumah ibumu akan selalu jadi cita-cita kita bertiga. Cita-cita pertama sebelum melangkah ke cita-cita selanjutnya. Inka. Dia pernah bilang,
Kadang hidup itu gak seindah cita-cita. Tapi cuma cita-cita yang bisa bikin kita hidup. Gokil. Lo baru berasa jelep dengan kata-kata dia kalau lo dalam posisi gue. Hidup gak punya cita-cita. Segalanya sudah disediakan sebelum gue sempat cita-citakan. Ya, endorser memang ngaruh banget, Bay. Endorser itu apa sih? Endorser itu orang yang berpengaruh banget gitu deh. Bisa jadi orang yang terkenal juga. Jadi, cara langsung atau nggak langsung, ikut mempromosikan produk gitu. Kayak si Akbar lah, dia kan seleb sosmed. Jadi, orang-orang kesini karena Akbar dong? Bukan karena kopi sini? Mereka mungkin datang karena si Akbar. Ya. Tapi kalau untuk balik lagi, mereka kan butuh experience pribadi. Oh, iya. Oke. Makanya, kalau misalnya tempatnya emang cozy buat mereka, nyaman. Apalagi kalau ini nih, kopinya cocok. Pasti balik lagi mereka, ya nggak? Jadi gitu ya? Eh. Oke. Oke. Awas, hati-hati panas. Thank you. Oke. Oh ya, kamu sering-sering main ke Bukalapak deh. Soalnya di situ sering ada sharing knowledge biar usaha tambah maju. Bagus buat kamu. Oke, siap. Ya deh. Thank you ya. Oke, datang lagi ya. Yuk. Rame hari ini. Iya dong. Tadi ada seleb sosmed datang ke sini selfie-selfie. Terus jadinya rame deh. Itu cowok siapa? Namanya itu Akbar. Tuh, lagi teleponan terus sama si Inka. Bisa punya cita-cita. Kalaupun seandainya gue gagal, fine. Setidaknya gue pernah memperjuangkan sesuatu.